Hai, welcome back my YouTube channel. Pagi ini aku akan ke kosan mama papa aku. Aku akan mengantarkan mama papa aku ke, mau tahu kemana? Ikutin terus ya guys. Dan sesampainya di sana, mama papa aku udah siap guys. Yang lancar ya, amin. Ya papa. Yang nggak ada yang ketinggalan kan? Benar. Tinggal nunggu jemputan datang. Pada akhirnya kita on the way guys. Dengan penantian yang lumayan agak lama ya guys, menunggu mobil Grabnya datang. Kayaknya sepertinya ini pengemudinya kayak enggak hafal jalan gitu loh guys, jadi dia agak sedikit muter-muter cari jalan gitu. Tapi is okay, nggak apa-apa, yang penting akhirnya sampai mobil Grabnya guys, dan sekarang kita on the way. Setelah agak ada drama gitulah ya guys, sedikit lah. Ternyata si supir Grabnya itu nggak hafal jalan untuk menuju jalan tolnya ini, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita udah sampai ke jalan tol. Dari kejadian tadi itu kita belajar untuk memendam apa ya, sedikit emosi. Kita harus lebih sabar lagi ya guys. Jadi ya. Segala sesuatu itu memang harus dihadapi dengan kepala dingin. Jadi pokoknya sih jangan terbawa emosi aja. Secara ya aku kan kadang-kadang orangnya kayak agak nggak boleh kayak ada cacat gitu loh guys. Tapi ya aku harus sabar aja gitu loh guys. Kita ambil apa ya, pemikiran positifnya aja. Mungkin bapak Grabnya itu kurang hafal jalanan area Pademangan gitu lah ya guys. It's okay, nggak apa-apa. Dan yang penting ini kita udah nyampe ke area yang kita tuju. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat yang udah ditentukan oleh panitia travel guys. Doain ya, semoga mama papa aku menjalankan ibadahnya berjalan dengan lancar. Aku memutuskan mengambil agen travel perjalanan umroh dan haji Navatur ya guys. Itu merupakan salah satu usaha agen travel miliknya Ustadz Al-Habsi guys. Kenapa aku memilih ini lagi? Karena memang sebelumnya aku pernah memakai yayasan agen travel Al-Habsi Navatur ini, karena emang pelayanannya yang bagus guys dan terpercaya. Jadi bagi kalian boleh, kalau misalkan memang berencana untuk melaksanakan umroh untuk kalian atau untuk keluarga kalian dan teman-teman kalian, bisa ke Navatur ya guys. Untuk alamatnya ada di area Jakarta Timur. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membuka IG-nya, yaitu Navatur. Coba kalian ketik aja Navatur, pasti muncul deh di IG. Oke? Karena mama dan papa aku sudah bisa masuk ke lunch umroh, jadi
aku memutuskan untuk berpamitan, guys. Jadi aku akan pulang karena aku sudah selesai mengantarkan mama dan papa aku. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mengikuti perjalanan aku di pagi ini, mengantarkan mama dan papa aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah. Mama, papa, semoga perjalanan umrohnya menyenangkan. Ya sayang kalian. Muah. Dadah.